Buset dah, udah lama kagak olahraga, baru sebentar ya tadi olahraga. Ngap banget napas. Ini si Jun kemana ya? Pesanan gua nih. Aus gua. Lama banget nih orang. Mana tuh orang? Hei Jun! Woi, sini, sokin. Lama banget lo. Sorry. Mana aja lo lama banget nyampe. Salah TKP gua. Ayah, orang sekepret gitu dari lapangan ke salah TKP. Muter-muter tadi bingung jalan kesininya. Tapi pesenan gua mana? Wah, iya. Gua beliin kopi aja ya. Tadi gua udah pesin kopi soalnya. Iya, gua habis olahraga lo kasih kopi. Leduk deh perut gua nih habis olahraga minum kopi. Ya udahlah. Enggak apa-apa dah. Wih, handphone baru lagi tuh. Seri apaan tuh? Ah, lo mau tahu aja nih handphone apaan. Ini Realme Narzo. Hah? Narji? Hah? Narji, Realme Narzo. Barangan aja lo ubah-ubah nama handphone orang. Oh, Narzo. Gue lagi nyari nih buat anak gue. Sekolah dari rumah yang buat bisa dia belajar dari rumah sih. Speknya bagus nggak? Nih gue coba jelasin ya, apa aja sih keunggulan dari Realme Narzo dari hasil eksplorasi gue. Ya pasti ini versi gue ya, Jon ya. Keunggulan pertamanya itu ya dari segi layar, Jon. Dari segi spesifikasi, Realme Narzo dihadirkan dengan layar berteknologi LCD IPS dengan ukurannya 6,5 inci. Menurut gue ini udah cukup lah, udah ngepas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu luas. Sudah nyaman lah di tangan. Layarnya sendiri sudah memiliki resolusi Full HD dengan kerapatan piksel 2400x1080 piksel. Layar dari Realme Narzo ini menggunakan konsep Ultra OLED Display. Nah, dengan konsep seperti ini, poninya jadi kecil dan otomatis bezel dari Realme Narzo jadi semakin tipis. Alhasil, rasio dari layar Realme Narzo ini jadi sangat-sangat luas, mencapai 9,5%. Keunggulan lain dari layar Realme Narzo ini adalah dari segi refresh rate-nya, Jun. Walaupun hanya HP kelas menengah, refresh rate dari layar Realme Narzo itu ternyata sangat luas. Berbeda dengan kompetitornya, refresh rate layar dari Realme Narzo itu mencapai 90 Hz. Alhasil, pergerakan di layar Realme Narzo itu sangat jauh lebih smooth dibanding kompetitor. Lancar dan sangat terasa banget pas lo main game. Saat main game, keunggulan dari layar dengan refresh rate 90Hz itu sangat terasa. Smooth, pergerakannya, transisinya itu halus banget. Beda dengan layar yang masih 60Hz refresh rate-nya. Gitu. Oke, itu kan dari segi layar ya. Keunggulan kedua, ya keunggulan selanjutnya dari Realme Narzo itu, dari hasil eksplorasi gue tuh, dari segi kameranya juga. Sebenarnya Realme Narzo itu dikembangkan Realme jadi salah satu HP gaming. Tapi ternyata Realme Narzo juga punya keunggulan dari segi kamera. Lo bisa lihat, Realme ini bodi belakangnya terdapat 4 kamera. Untuk spesifikasi kameranya sendiri, terdapat lensa 48 megapiksel untuk kamera utama, ditambah lensa ultrawide 8 megapiksel, lensa makro 2 megapiksel, dan lensa deep sensor 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri, Realme Narzo sudah dibekali kamera dengan kualitas 16 megapiksel.
Gak hanya sekedar besar, dari hasil pengujian gue sama gue eksplorasi Rin Minarjo, hasil jepretan Rin Minarjo itu terbilang oke, Jun. Untuk fitur di menu video juga lengkap lah. Salah satunya jadi andalannya tentu aja lo bisa mengambil gambar slow-mo. Nah, itu dia. Selain kamera, itu kan termasuk salah satu keunggulannya ya. Keunggulan lainnya? Keunggulan lain dari Reel Minarzo itu, keunggulan ketiga ya, Reel Minarzo itu, versi gue tuh dari segi performanya. Selain layar, Realme pun mempersenjatai HP ini dengan teknologi dapur pacu yang oke sih menurut gue. Dapur pacu Realme Narzo itu dikomandui oleh chipset buatan MediaTek seri Helio G90T dengan fabrikasi 12 nanometer serta didukung grafis Mali G76MC4. Waktu gue uji Realme Narzo main game, menurut gue semua teknologi di dapur pacu Rin Minarjo itu bekerja dengan baik. Gue nggak menemukan lag saat bermain game. Terus? Berikutnya? Keunggulan selanjutnya, keunggulan keempat ya menurut gue dari Rin Minarjo itu dari segi daya tahan. Rin Minarjo sendiri sebenarnya hanya dibekali baterai berkapasitas 4300 mAh. Tapi Realme Narzo itu sudah dibekali teknologi pengisian cepat. Fitur fast charging yang ada di Realme Narzo diberi nama 30 watt flash charge. Ya, untuk HP kelas menengah menurut gue oke sih, sudah dibekali dengan fitur fast charging sampai 30 watt kayak gini jarang-jarang, bro. Makanya gue dapuk itu jadi salah satu keunggulan dari Realme Narzo. Terus selanjutnya apa keunggulan lain lagi? Selanjutnya ini menurut gue keunggulan bisa dibilang pamungkas ya dari Realme Narzo, yaitu dari segi harga, Jun. Sebagai HP kelas menengah, Realme itu menjual Realme Narzo ini dengan harga yang kompetitif. Ya kurang lebih 2 jutaan lah. Bisa beli HP tidak sampai 3 juta, tapi sudah memiliki teknologi layar yang memiliki frame rate hingga 90Hz. Kameranya juga oke. Ada fast charging juga sampai 30 watt. Performanya juga mantap pas dipakai buat gaming. Ya, harga tersebut gak lebih dari 3 juta itu menurut gue udah oke banget lah. Makanya gue bilang, harga itu jadi salah satu keunggulan dari Realme Narzo. Nah, kurang lebih itulah kalau keunggulan dari Realme Narzo versi gue, Jun. Kalau kekurangannya apa kira-kira? Oh, oke. Okay. Ini ya, kekurangannya. Yang namanya produk, tetap aja ada kok. Nggak ada yang sempurna menurut gue. Kekurangan pertama menurut gue itu dari segi perlindungan layar. Kekurangan kedua Realme Narzo menurut gue itu dari segi desain, Jun. Selain desain yang menurut gue standar, kekurangan lain dari Realme Narzo itu menurut gue nggak ada fitur atau menu NFC. Jadi ya cukup disayangkan sih Realme Narzo itu nggak ada fitur NFC. Menurut gue ini HP akan lebih mantap lagi kalau ada fitur NFC. Ya itulah kurang lebih, Jun. Keunggulan dan kekurangan Realme Narzo tentu aja versi gue. Oke? Cukup masuk sih di budget juga sama spek, lumayan lah buat anak gue ntar. Oke lah. By the way, kopi gue mana, Male? Gue beli kopi jauh amat.
di Jimbaku ya lu nggak datang-datang di kopi. Iya, gue salah. Tahan dulu, gue dulu. Mari, gue tanya. Sama terus, terus. Enggak, di-cut aja. Sama. Kamera, roll, action. Lama amat lo nyampe sini. Belum oke, baru gue nyalain audionya. Udah oke nih, udah siap? Iya, pada. Kamera, roll. Tunggu, rambut gue nanti. Kita gak bisa olahraga.